Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Hairi Vlog. Kali ini saya akan berbagi ilmu khusus untuk pemula ini, cara pasang mata gergaji circular saw 4 in ya. Simak terus video ini sampai habis. Terima kasih. Mata gergaji ini bisa dibeli di toko perkakas atau toko material ya, dengan harga Rp30.000 merek Kriuk. Untuk molar lebih murah sekitar Rp25.000. Berikut cara pemasangan gerinda listrik dengan mata gergaji khusus kayu ya, atau triplek. Yang baik buat memotong itu seperti ini. Alur ininya berada di depan, bukan seperti ini. Kita masukkan dulu ini. Kita masukkan ke gerindanya. Hati-hati dengan pemakaian gerinda ini ya, karena sangat berbahaya. Kemudian kita kunci atau dikeraskan dengan mencet tombol ini nih. Gini misalnya. Seharusnya harus memakai dimmer nih ya, supaya aman, karena di sini nggak ada dimmernya. Sampai di sini saja dulu. Saya ngeri mau ngetesnya nih. Nanti akan dibuatkan dudukannya dari plat besi nih. Belum saya buat videonya. Mudah-mudahan kedepannya bisa membuatnya ya. Oke, begitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.